Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya moderator anda pada malam ini dalam siri Bicara Santai Perintah Kawalan Pergerakan yang dibawakan oleh Jom Channel. Apa khabar semua? Alhamdulillah, selesai sudah kita berterawih pada malam ini dan mungkin time ini masa ini puan-puan dan tuan-tuan semua sedang murih ya di samping keluarga. Dan malam ini kita bawakan siri bicara santai PKP ini dengan tajuk yang menarik saya kira, iaitu ekonomi terjejas, ibu tunggal sanggup pinjam alung. Jadi malam ini kita bawakan ahli panel yang kita datangkan khas, orang yang layak untuk berbicara tentang tajuk ini. Mungkin saya boleh perkenalkan, apa khabar YB? Panel kita yang pertama, YB Dr. Siti Maria. Apa khabar YB? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Lama kita tak jumpa YB, 2 bulan dah. Okey, buku apa YB malam ni? Alhamdulillah, oh, malam ni ada special sikit anak saya masak makanan Arab malam ni. Alhamdulillah, untung itu yang antara nikmat kita berada di rumah. Okey, yang pertama panel YB Dr. Maria adalah merupakan YB Exco Negeri Selangor yang memegang portfolio kesihatan, kebajikan, pemberdayaan wanita dan keluarga. Terima kasih YB kerana hadir pada malam ini. Dan YB juga merupakan Naib Presiden Parti Amanah Negara. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya panel kita yang kedua, Puan Siti Kamaria Ahmad Zaki. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita bawakan. Terima kasih Puan Puan Kamaria. Boleh saya panggil Puan Kemi ke? Lebih glamour nama Puan Kemi ni. Okey. Puan Kemi, okey. Puan Kemi merupakan CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Institut Wanita Berdaya IWB yang kita tampilkan khas pada malam ini untuk sama-sama berkongsi tentang dapatan-dapatan, kajian-kajian yang telah dilakukan oleh IWB untuk bicara santai kita pada malam ini. Jadi mungkin sebelum kita pergi YB dan Puan Kemi kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini, mungkin YB ada sedikit perkongsian macam mana YB masa PKP ni dengan apa pergerakan yang terhad, YB masih lagi boleh menyantuni dengan aktif rakyat-rakyat di DUN dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan kita macam mana aktiviti? Okay. Alhamdulillah, saya kira memang ada sedikit orang kata berbanding dengan Ramadan-Ramadan lain, oleh kerana di PKP ni kita tidak boleh bergerak seaktif biasa. Namun oleh kerana kita diberi kebenaran untuk menyantuni rakyat, terutamanya dalam kita mengagihkan bantuan-bantuan makanan asas kepada rakyat dalam kawasan ya. Dan juga saya sempat juga menziarahi beberapa maknanya individu-individu lah yang kita rasa patut diziarahi. Ya, jadi di samping itu oleh kerana PKP, saya masih lagi pergi ke pejabat untuk masih lagi untuk melihat apa yang patut ya, kertas-kertas kerja dan sebagainya. Dan sebab saya juga adalah ahli kepada Selangor Task Force for COVID ya. Jadi memang kita kerap berjumpa. Jadi masih tetap busy. Busy ya, macam masih, biasa lah YB. macam biasa, tidak macam biasa, kurang sikit sebab pagi kita ni kita balik, kita sempat lepas tu kita pergi buat program. Tapi setiap hari keluar juga. Alhamdulillah. Kerana tugas kan. Okey, terima kasih YB. Jadi dari sudut rakyat tu sendiri dia terutama di Puchong macam mana YB? Dia ada mengadu masalah apa-apa ke? Ya, memang rata-rata keluhannya adalah mereka yang bekerja sendiri, terutamanya yang berniaga sendiri kerana tidak boleh bekerja sekarang, dan mereka yang makan orang kata gaji hari ya. Terutamanya peniaga-peniaga jalanan, peniaga-peniaga pasar malam, peniaga-peniaga pasar pagi, kerana aktiviti semua terpaksa dihentikan. Dan kawasan saya Puchong tu memanglah satu kawasan yang padat dengan kita panggil B40. Ya, jadi memanglah, dan bila kita buat sistem untuk mereka memohon, ada yang masalahnya, ada yang tidak, orang kata tidak berapa itu dengan internet, kita panggil komunikasi moden sosial media ini. Sebab amat, ya, amat suka kadang-kadang nombor kita, ingat orang ada nombor kita, nombor PKM. Ada di kalangan mereka sebelum ni tak pernah peduli pun, tak kenal kita pun. Jadi mereka tak tahu siapa nak hubungi. Dan bila kita letak permohonan itu online, mereka hanya sama boleh buat daripada phone saja. Tapi jawapannya, kami tak ada phone yang smartphone. Lepas tu kami pun orang tua-tua, warga emas kadang-kadang tidak ada. Jadi kita kena
Terutamanya minggu pertama itu. Ramai Kena yang kata. kreatif lah Wabi ya. Kena kreatif Ya. sikit lah untuk, kena Ah, kreatif. jadi lepas minggu pertama itu momentum sudah ada. Ya, dan PKM saya memang seminggu dua kali kita keluar untuk mengagihkan kepada pemohon-pemohon. Ya. Dan memanglah dengan keadaan yang peruntukan yang pada mulanya itu turun kira sedikit dahulu, kemudian lembab sikit. Lepas tu kita punya staff nak kena pergi beli barang-barang sendiri dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya banyak bila kita kesan saja kita sampaikan. Tidaklah. Gitulah. Yalah, YB, kita faham sebab kadang-kadang maklumat ni kita pun kena berterima kasih juga kepada mereka yang mungkin cara approach komunikasi dia tu mungkin agak berbeza, mungkin marah-marah, tapi fakta di situ adalah mungkin memang sangat memerlukan bantuan daripada kita lah YB. Betul. Tapi saya ucapkan tahniah kepada YB dalam keadaan kita terhad sana sini masih lagi turun ke sana sini. Puan Nani sebenarnya semua adun negeri Selangor memang padang. Alhamdulillah. Memang, setakat sekarang ini saya rasa Kerajaan Negeri Selangor berpuas hati kerana tidak ada apa orang kata minima sangat sungutan tentang penyampaian bantuan, agaknya mereka dapat bantuan dan mereka tahu bahawa Kerajaan Negeri Selangor sangat prihatin kepada kepada rakyat dan mempermudahkan bantuan-bantuan disampaikan kepada rakyat. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah, kerjasama sangat baiklah saya kira daripada rakyat dan juga kerajaan negeri. So sebab tu mungkin ada banyak sangat masalah yang berlaku lah. Jadi tanya sekali lagi saya ucapkan pada YB. Jadi yang kedua, panel kita Puan Kemi, macam mana PKP? Saya tengok Facebook Puan, Puan Kemi agak menarik sedikit cara dia mengisi masa lapang di rumah tu. Mungkin Puan Kemi boleh kongsikan kat kita juga macam mana dalam tempoh PKP ni, aktiviti yang dilakukan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Anis. Salam. Dari segi masa tu, Masya Allah, saya rasa sebab kerana tidak perlu berhadapan dengan kesesakan lalu lintas ni, saya rasa macam saya dapat extra 2 jam dalam satu hari. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah sangat. Dan 2 jam tu, Masya Allah, saya rasa saya dapat macam satu nikmat kehidupan baru sebab 2 jam saya boleh gunakan untuk coaching lebih dengan anak-anak buah tim saya dan juga apa orang kata kita buat pembangunan kapasiti dan juga di jam tu ada hari-harinya yang saya gunakan untuk memasak makanan. Oh, okey. Dan juga masak apa hari ni? Itu masak apa tak jadi. Gurau pagi. Kalau yang tak jadi tu tapi sebab kita je yang makan jadi jadilah juga akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan juga membantu mana yang boleh sebab sebelum ini saya juga banyak bekerja membantu golongan pelarian dan waktu PKP ni banyak jugalah yang mengadu tentang masalah mereka. Jadi sebahagian daripada masa senapang saya tu digunakan untuk membantu mereka mana yang boleh. Alhamdulillah. Tahniah dan terima kasih kepada Puan Kemi. Cara ya, setiap orang berbeza dalam mengisi ruang-ruang masa dalam PKP kali ini. Jadi berbalik kepada soalan yang kita bawakan dalam bicara santai kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan ekonomi terjejas. Tapi ada sekelompok yang kita dapat kesan yang mana saya lihat kepada berita yang dikeluarkan oleh Selangor kini, yang dikeluarkan oleh, yang direspon oleh YB sendiri, Dr. Siti Maria, yang mana ada segelintir ibu tunggal yang sanggup ataupun mengambil risiko untuk meminjam kepada ALO. Jadi mungkin YB boleh kupas sikit macam mana boleh situasi itu terkeluar kepada masyarakat kita. Silakan YB. Okey, baik. Pengalaman saya mengenai pinjam pada ALUNG ni bukanlah satu perkara yang baru. Ya. Dia bukan tertakluk hanya kepada ibu tunggal. Tapi kes-kes yang selalu datang pada kita sebelum-belum ni adalah individu-individu yang mungkin berniaga, yang biasanya memerlukan yang cukup. Mereka berjumpa dengan ALUNG, mereka sanggup sanggup pinjam kerana kurang kerenah dan boleh menyelesaikan masalah dalam jangka masa pendek dan mereka ada sumber pendapatan untuk membayar balik. Ya, dia pinjam untuk buat modal. Jadi bila dah dia berniaga, dia boleh bayar, kan? Dia boleh bayar. Ya, jadi itu adalah perkara yang agak biasa sebenarnya, walaupun kita tahu bunganya agak tinggi, kadang-kadang sampai 10% sehari.
Dan dia perlu bayar bunga itu setiap hari 10%, maknanya kalau pinjam 100 setiap hari minimum RM10. Sampai dia boleh membayar balik habis semua pokok yang dia yang dia pinjam. Ya, maknanya dia kalau dia pinjam selalunya kata ribu-ribulah, kalau 1000 10% hari-hari dia kena bayar bunga itu. Dan bila jadi lagi lama dia mengambil masa untuk membayar, maka lagi banyak untung dibuat oleh Along. Misalnya kalau sebulan dia tak dapat lagi pokok itu, maknanya dia sehari 100, dia ambil 1000 je. Sehari 100, maknanya dia dah bayar bunga 3000 untuk sebulan 30 hari. Kalau dia selagi dia tidak dapat membayar RM1000 itu, selagi itu dia bayar bunga. Dia sangat tinggi. Ya, tapi orang berniaga ni lain. Ya. Jadi ada sumber dia. Dia ada sumber dia. Tapi dalam kes ni saya pun terima kasih kepada Puan Kami, kerana dari dia lah saya dapat maklumat ini. Tentang ada ibu tunggal yang kira terputus kerjanya sebab PKP. Dia pula kerja hanya dapat komisen, dia kerja promoter dan begitu. Jadi bila dia tidak boleh bekerja, dia tidak ada income. Ya, dan dia ada anak seorang yang masih menuntut. Itu saya sendiri tak cakap, saya telefon dia dan saya cakap. Dan dia hanya tinggal sewa bilik. Jadi kita benar YB jumpa sendirilah. Saya YB. Jumpa, saya ada bercakap dengan dia. Dan masalah dia sekarang ni, sekarang okey PKP dia dah kira peringkat kelima, orang dah boleh keluar kerja. Tapi untuk dia memulihkan orang kata keadaan ekonomi dia itu mungkin mengambil sedikit masa. Alhamdulillah kawan telah membantu membayar sewa rumah, sewa bilik dia. Ya, saya dan keperluan dia untuk jangka masa pendek. Jadi saya telah berbual dengan dia. Ini satu contoh. Ya, ada banyak lagi contoh. Jadi saya tengah apa ni untuk melihat apakah bentuk bantuan yang saya boleh beri kepada dia. Stop gap measure lah, sebab kita tidak ada satu bantuan jangka masa panjang kecuali yang kita nanti akan berbual tentang kes ibu tunggal sedikit sekejap lagi tu. Itu adalah tampungan ataupun menampung keperluan dapur mereka, ya, bukan cash, ya, dia bukan wang tunai, ya. Jadi untuk wang tunai ini memang sukar, kerana yang hanya boleh bagi wang tunai adalah zakat, ya, dan JKM kalau emergency boleh, ya, tapi dia hanya boleh dapat mungkin sekali. Kalau kita sudah ada rekod selalu dah biasa dapat zakat tu, dapat tu, dapat ni, jadi zakat pun tak boleh nak bagi setiap kali, ya. Jadi sebab ramai pemohon dan adalah dia punya keterbatasannya. Jadi saya saya nak teruskan ke, ada soalan lain lagi ke? Maksudnya dari sudut ibu tunggal tu sendiri, maksudnya seruan YB tu, saluran bantuan tu macam mana? Begini. Ada siapa yang mereka ini meminjam untuk kali ini adalah untuk membayar misalnya membeli makanan. Ya. Jadi lepas dia pinjam itu, kalau dia tidak ada pendapatan, macam mana dia nak bayar? Dia tak ada pendapatan, dia pinjam untuk keperluan hidup dia. Jadi macam mana dia nak bayar? Lain orang yang berniaga yang minjam, kemudian dia berniaga, dia boleh pusing duit dia bayar dan seterusnya. Ya, jadi orang-orang macam ni yang tidak ada pekerjaan, yang tidak akan terbeban dengan pada Along, dia tak bayar dan kemudian dia akan diasak oleh Along untuk bayar. Ya, kalau tidak, takut rumah dia kena curah cat ke apa ke, kan. Jadi untuk menyelesaikan masalah mereka ni, sebenarnya kalau kita nak tolong, kita kena tolong bayar Along tu. Selesai. Sampai tahap tu sekali, dia akan menghadapi, tahap tu. Dia akan ada mental stress. Ya. Tapi kita kena tengok. Macam pengalaman saya, kalau orang tu resmi dia suka pinjam Along, saya tak tolong. Tapi kalau first time, kali pertama dia tak pernah buat, dia maknanya kalau kita bayar selesai cerita, dia tak ada lagi, okey, dia boleh selesai. Tapi jenis orang yang memang suka pinjam Along ni kerana pengurusan keuangan dia itu poor, ya. Itu kita sikit sebab dia. Ya, sikit-sikit short term nak apa tak ada duit, jangan bertapa dengan Along. Lepas tu dia pinjam bukan dengan satu Along, dua tiga Along. Ya, bila ini adalah terjadi pada jenis-jenis ini, saya dah masuk berapa belas tahun dah kerja ni, saya tahu kan. Tapi dalam kes ini dia tak pernah pinjam Along. Dia terdesak lah maksudnya. Sangat terdesak kerana kehidupan. Jadi kes-kes macam ni dalam pengalaman saya, saya akan bantu. Ya, untuk kita orang kata cut off that vicious cycle.
supaya dia boleh konsentrate, cari makan dan sebagainya dan tak stres. Yang saya takut mesti stres. Ya, dah lah ni lepas tu Alung pula mengasak. Dan saya harap kalau jenis pinjaman macam ni bukan pinjam besar-besar. Ya, yeah, kalau pinjam sikit-sikit senang kita bantu. Ya. Yeah. Sekadar kalau dia ya, kalau dia pinjam ribu raban, saya minta maaf lah. Kan? Mana kita tak boleh nak buat sebab kita tak boleh buka presiden untuk membayar Along ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Yeah. Jadi case to case, benda ini case to case untuk kita. Yeah, betul. Saya berhenti pada poin yang YB cakap tu, nanti saya akan tanya lagi sekali. Kita berbalik kepada tadi YB ada kongsikan, respon ini adalah rentetan daripada kajian yang dikeluarkan oleh Institut Wanita Berdaya. Jadi mungkin Puan Kemi selaku CEO IWB, boleh kita kongsikan dapatan kajian itu dengan lebih detail berkaitan ibu tunggal ataupun kelompok-kelompok lain, terutama wanita dekat Selangor ni lah. Silakan Puan Kemi. Terima kasih Puan Nis, terima kasih YB. Jadi sebelum kita bermula dengan hasil kajian ni sebenarnya lahir daripada Zoom meeting dengan YB Dr. Siti Mariah juga, bila beliau menyatakan kerisauan bagaimana golongan wanita, terutamanya golongan rentan yang sedia ada akan dalam menghadapi PKP. Jadi dengan cetusan idea tu, kita pun terfikir lebih baik kalau kita jalankan apa yang kita panggil deep stick test. Jadi soalan yang kita keluarkan tu tidak banyak, kurang daripada 40, dan responden yang kita dapat adalah 442 orang. Jadi ini adalah cukup untuk memastikan statistical reliability tu ada di situ, dan daripada dapatan tu kita lihat jelaslah 25% daripada wanita telah kehilangan sumber pendapatan melalui cuti tanpa gaji, penutupan perniagaan, premis perniagaan ataupun ditamatkan kontrak perkhidmatan sejak daripada bermulanya PKP. Dan 25% ni adalah peratusan yang kita jangka lah, 1/4. Dan daripada sampel kita tu, kita cuma ada 12% ibu tunggal. Jadi dari segi peratusan tu agak rendah. Tetapi apa yang agak mengejutkan, daripada jumlah yang 12% sahaja, sebanyak 42% daripada wanita ibu tunggal ni telah kehilangan sebahagian ataupun keseluruhan pendapatannya. Jadi kita lihat kalau wanita yang wanita sahaja dah 25%, tapi ibu tunggal ni lagi sangat terkesan. Dan dan untuk memburukkan lagi keadaan, YB dan juga Puan Anis, 1/3 daripada ibu tunggal kita mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan kita yang terbaru adalah pendapatan bulanan sebanyak RM989. Jadi sebelum PKP pun agak sukar sebenarnya satu keluarga yang mempunyai 2 orang hingga 4 orang anak untuk hidup dengan RM989 sebulan. Jadi mereka ni orang kata dalam peribahasa kita bertahan nafas. Jadi bila sampai PKP ni, jadi mereka apa, kebanyakan mereka mempunyai simpanan, 75% daripada ibu tunggal mempunyai simpanan yang kurang daripada 4 minggu. Maksudnya kalau PKP tu, kalau sebulan tu dia boleh tahan lagi. Jadi sebab seperti yang kita jangka juga, dalam sebulan pertama PKP tu kita tak ada mendapat sebarang permintaan untuk daripada ibu tunggal untuk membantu mereka. Tapi setelah PKP dipanjangkan beberapa kali, selepas sebulan, dan inbox IWB memang banyak menerima mesej daripada ibu tunggal yang menyatakan kepada adun-adun yang berkait, dan di mana yang kita boleh tolong, kita tolong. Dan memang kita nampaklah di mana mereka sangat terkesan. Dan daripada sini juga memang tekanan mereka tu sangat tinggi, sebab daripada situ hampir separuh mereka, daripada mereka sudahlah kehilangan pekerjaan. Tapi kalau mereka nak keluar untuk mencari pendapatan sampingan sewaktu PKP, mereka juga terkesan sebab tidak ada sesiapa yang dapat menjaga anak ataupun tanggungan mereka sewaktu PKP, sebab dengan penutupan pusat penjagaan kanak-kanak, sekolah, sistem sokongan lah ya. Sistem sokongan mereka tu tiada. Okey. Jadi dari sudut kajian tu sendiri, kita tengok memang ada dapatan yang, bila kajian ni dibuat Puan Kemi, yang berkaitan peratusan kehilangan kerja dan juga duit yang ada dalam tempoh 4 minggu, maksudnya sekarang dah berakhirlah tempoh tu kan?
kalau ikutkan Sudah simpanan berhasil dia ada. dan kita mula di minggu pertama dan juga awal minggu kedua PKP. Okay. Yang pertama. Jadi daripada 18 Mac tu kita sudah mula dan berakhir kalau tak silap saya 27 hari bulan Mac macam itulah. Jadi di peringkat awal. Jadi masa tu memang kita tidak nampak kesannya, tapi sekarang ni setelah lebih daripada sebulan memang memang banyak yang sudah mengadu ke tu tidak mempunyai dana untuk bukan sahaja membayar sewa tetapi untuk makan. Jadi Okay. situasi ni sangat serius, ya. Sangat kritikal lah. Yalah, dalam Betul. maksudnya hasil dapatan tu dia mengukuhkan lagi lah sebenarnya. Dan benda ni bukan satu perkara baru, tapi dengan kajian yang ada tu dia mengukuhkan lagi apa apa perkara yang kita tengok secara realiti yang berlaku sekeliling kita. Jadi dari sudut kesihatan yang saya dapat tangkap daripada ayat perkara ibu tunggal yang mungkin boleh mengalami masalah tekanan ketua keluarga apa tu suami ataupun ayah yang ada keluarga yang lengkap pun mungkin akan mengalami tekanan juga apabila berhadapan dengan situasi ekonomi. Jadi dari sudut berbalik kepada YB, dari sudut pengalaman selaku mungkin dalam bidang kedoktoran, perubatan, sejauh mana perkara yang membabitkan masalah ekonomi ni dia boleh menjejaskan kehidupan seseorang dalam dalam masyarakat kita. Mungkin wanita terutamanya ibu tunggal yang tak ada orang lain, dia seoranglah yang kena survive untuk hidup. So macam mana YB? Memang kita kata money is not everything, okay, but you need money for everything. Yeah, duit tu bukan segala-galanya, tetapi kita memerlukan duit untuk segala-galanya. Itulah mula puncanya. Yeah, jadi sebelum PKP pun orang kata macam tarik kain lah, selimut, tarik ke atas nampak kaki, tarik ke bawah nampak ikan, dia tak cukup. Yeah. Dalam keadaan yang sudah tidak mencukupi, dan kemudian tidak pula boleh bekerja untuk menampung, maka mereka ni memang dalam keadaan yang sangat orang kata terdesak, terdesak dan sangat terkesan. Kita bolehlah bagi orang yang ada duit, dia bolehlah cakap apa saja. Saya kalau saya ada duit satu lori tu saya nak bagi-bagi. Sebab saya tahu bahawa tapi kita ni sebab kita pegang bukan duit kita kan, kita duit kita tu okeylah, insyaAllah kita akan macam semua orang jugalah nak nak membantu kita buat apa yang kita dapat kan. Tapi bila kita bercakap kalau duit kita tu berapa sangat kan, jadi kita boleh bagi secara bagi aja itu, tetapi kita tahu kalau kita bagi 150, 150 tidak mencukupi untuk menutupi keperluan mereka. Ya, sewa betul. Rumah saja minimum Kuala Lumpur 600, 700, 1000. Ya. Jadi kalau kita bagi 100, 200 itu setakat makan, nanti besok dia nak kena halau rumah pula. Ya, kan, dia isu kena lain keluar pula. Daripada rumah. Kan, jadi isu lain pula. Jadi tekanan ini bila bab keuangan ini memang punca pada banyak perkara, masalah rumah tangga, masalah apa ni orang kata apa mental stress. Ha, dari sudut kesihatan tu sini YB, dari sudut ya, kesihatan. Ya memang di segi psikologi, di segi psikologi dia ada Puan Kamariah punya, Puan Kami punya research menunjukkan mereka semua ada keresahan, anxiety. Anxiety ya. Ya, keresahan pertama ialah ketidakketentuan masa depan. Ketidakketentuan income selepas ni. Lepas tu yang mana kerja orang. Jadi banyak bertimpa-timpa di atas satu sama lain. Terutamanya apabila mereka tidak mempunyai sokongan keluarga yang kuat. Kalau mereka ini tidak didokong dan disokong oleh masyarakat, oleh kerajaan, oleh masyarakat keliling, kita akan masuk kepada satu fasa yang mereka akan mengalami kemurungan. Sekiranya tidak ada counselling, mereka tidak bercakap. Mereka ni pula jenis tengahnya bukan bercerita. Ya, yeah. Mereka tidak telefon. Patutnya kadang-kadang masalah tu tidaklah seberat sangat kalau kalau mereka tak boleh berfikir. Tetapi kadang-kadang oleh kerana keresahan yang melampau, kemurungan yang ada, kebuntuan itu ada. Dia buntu, dia tak boleh fikir, dia tak tahu nak pergi mana. Yang kita takut dia masuk kemurungan melampau. Bila masuk kemurungan melampau, kalau orang yang tidak kuat iman, dia di segi spiritual dia, dia gantung diri.
ya. Kita ada kes-kes susah ya, kita tengok selalu. Baru ni saya ingat, tak ingat di mana kes saya dengar, saya tak baca dah. Kita Ada. dengar dah, ada dah kes yang Betul. Gantung bunuh diri diri, pun ada. gantung diri pun dah ada, sebab dia nampak tak boleh nak buat apa dah. Sempit dah. Ada, dia mungkin dah tak ada harapan mungkin maybe. Dia rasa, dia rasa tak ada harapan. Yeah, dia rasa tak ada harapan. Dia belum lagi berbincang. Dia tidak bawa dia. Jadi sebab bila dari perspektif mangsa itu sendiri, dia tengok buntu semua. Dia jadi dia pemikiran dia ada lingkaran, kita panggil lingkaran ganas. Dia tak nampak jalan keluar. Ya, jadi itu sebabnya saya sebut, saya kata jumpa adun. Ya. Jadi semua antara orang, solusinya jugalah. Antara solusi, dia boleh kita ada line apa saluran-saluran. Saluran-saluran apa line talian kasih itu ke? Talian kasih, talian befrienders, talian macam-macam talian untuk mencurahkan dan menceritakan masalah. Okey, sebab dengan kita bercakap begitu, kita ada orang yang neutral, yang tidak bias, ya, yang tidak kenal, tak prejudice, dia dengar, dia boleh mengupas persoalan itu dan boleh mengajak berfikir. Ya, yang kita bila kita counseling, kita bukan bagi solusi pada dia, tapi kita mengajak dia berfikir, membuka jalan untuk dia tengok. Jadi kadang-kadang telefon pun mereka tidak, itu yang sebut saya kata jumpa adun. Jumpa adun ni, setengah orang kata dah adun-adun berkata, teruklah kami doktor, semua datang nanti minta duit kat kami. Apakah misalnya begitu. Kita akan buka floodgate pula. Bukan maksudnya dia pergi kepada adun, maka semua masalahnya akan selesai. Tidak. Adun akan duduk dengan dia, dengar masalah dia. Kadang-kadang mereka tidak tahu macam mana nak memecahkan, nak tackle masalah. Saya bagi satu contoh. Okay. Bila saya dapat kes-kes yang pergi ke Along, boleh saya tanya. Dia kata datang, bila datang pada kita ini, kenapa kamu ambil Along? Kamu apa? Kamu, dia kata sewa rumah apa ni, bank, high purchase, apa tu yang bayar bank tiap-tiap bulan, loan rumah tu, loan kamu bayar tiap-tiap bulan tu. Mereka kata saya dah tak bayar berapa bulan dan kalau tertunggak. Saya tak bayar, tertunggak, kalau saya tak bayar bank. Saya kata, kenapa kamu datang sekarang? Kenapa tak datang sebelum ini? Karena saya akan beritahu kamu, kamu ada banyak mana. Dengan bank ni jangan putus bayaran. Ya, ya betul. Boleh bincang, dia. Boleh bincang lah. Boleh bincang itu. Dan bunga ni kena bayar dulu. Ya. Dengan bank ni pantang kamu tak bayar apa langsung 2-3 bulan, dia akan terus elong. Jadi betul. Kalau dia datang, kita bagi cara. Dia nak tunggu dia ada duit selonggok baru dia nak bayar. Dia nak selesai terus lah tu maksudnya. Dia nak selesai. Dia tak nampak jalan penyelesaian. Yeah. Jadi bila kita berbincang dengan orang yang ada tahu dia, contohnya, ya, itu banyak saya jumpa pasal loan rumah. Rumah dah nak kena lolong datang pada saya. YB, YB boleh tak tolong bayar? Nanti saya balik pada bayar balik pada YB. Saya tahu dia tak akan boleh bayar balik. Saya dah tahu dah benda tu. Cuma maknanya dia, oleh kerana dia tidak menceritakan kepada orang yang boleh membantu. Ya. Jadi begitu. Jadi itu sebab bila jumpa dengan adun, adun okey akan tanya. Zakat macam mana? JKM macam mana? Jadi kita akan cuba membuka-buka jalan dan connect dia. Ya. Yeah. Kita hubungi dia kepada pihak-pihak yang tertentu. Kalau dia ada masalah kesihatan, kadang-kadang dia ada masalah kesihatan, memang boleh dapat bantuan JKM, memang boleh dapat, tetapi dia fikir seorang. Dia tak tahu mana nak pergi. Jalan itu sebabnya tu tak nampak. Itu sebabnya kita ada pusat khidmat masyarakat. Ini antara memang kita pusat khidmat, kita menghubungi rakyat kepada sumber-sumber yang ada. Ya, pada memang kadang-kadang kita tak boleh menyelesaikan. Misalnya biasa saya biasa je bawa begini. Dia bawa pada kita bil elektrik yang dah ribuan-ribuan. Yang dah tak boleh nak bayar. Bawa-bawa kat kita. Dulu yang dia membenarkan kita buat negotiation, dia kena buat aku janji. Okey, bayar berapa yang dapat dan mesti bayar. Tapi bil bulanan kena teruskan. Misalnya. Ada solusinya. Tapi orang kata mereka ini, cara fikir mereka, pengetahuan mereka itu agak ada ni. Dia tak tahu nak menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu kan datang bertimbun-timbun dan dia tidak boleh keluar daripada situ. Bertambah kan? Stres lagi. Ya, dan tak ada orang yang sanggup tolong pada ketika itu sebab dia ribu raban. Ya, siapa betul. Nak bagi duit untuk menyelesaikan hutang? Too late lah, dah lambat lah waktu tu untuk kita masa dapat. Masa tu kita nak tolong. Kita nak cari, kadang-kadang zakat adalah bagi orang Islam, dia ada gharimin kan untuk orang yang berhutang. Tapi kalau sekali bolehlah zakat tolong. Yeah. Berulang kali bagaimana? Sebab
yang memintanya. Jadi itu kadang-kadang saya bersimpati dengan zakat. Selalu Ya. kena tuduh. Selalu kena mah. Saya selalu berbincang kan. Saya kata, kenapa? Mana zakat? Mana zakat tak tolong? Jadi orang ramai. Ya. Ya, saya semua nak sebut di sini. Nak, bukan nak, saya fikir saya harus membela. Ya, masa saya mula-mula jadi Yang KID. betul kita bela lah. Ya, banyak banyak komplain tentang zakat, tentang JKN. Saya duduk lagi dengan pegawai-pegawai. Pegawai cerita begini-begini YB, kami kan ada SOP, bukan boleh bagi begitu aja, mesti verifikasi. Jadi yang tinggal kan ADUN. ADUN kita ada grant kita. Itu sebab saya kata, saya sebagai ADUN, saya kata rakyat dia tak dapat nak kena itu, dia ADUN ni kita boleh verify kita bagi untuk apa. Kita nak bagi banyak mana. Tapi kita pun ada limit. Bukan kita ada seorang dua saja yang datang, kita ada ramai rakyat. Jadi kita tak boleh longgok duit kita tu ada seorang dua. Jadi kita stop gap, stop gap. Okay. Yang betul krisis makan tak ada, itu tak ada, ini tak ada, kita boleh. Tapi sekali dua mungkin, tapi bukanlah berlarutan. Jadi kita cuba tolong empowerment. Itu sebab kita di Selangor, kita nak sangat untuk empower. Ya, macam kalau datang pada ADUN, dia ibu tunggal. ADUN boleh boleh bantu, okay, kamu isi borang kis ini. Okay, RM200 sebulan, boleh. Kamu makan minum anak itu, bolehlah kita kata RM200 untuk bantu makanan asas di dalam keluarga sebanyak RM200. Ya? Okey, YB. Yang kita stop kat situ, nanti kita sambung okay. balik. Ada mungkin selain daripada faktor kesihatan yang saya kira ialah mungkin dah tak ada jalan nak bayar duit yang dah berkopok ataupun yang dah tertangguh hutang yang besar. Jadi mungkin daripada situ stres pun dah bertambah. Jadi dalam keadaan sangat terdesak mungkin Alung adalah pilihan terakhir yang dia ada. Jadi mungkin ke arah situ dia pergi. Jadi selain daripada faktor tekanan yang dihadapi oleh ibu tunggal itu sendiri dengan tindakan dia, mungkin Puan Kemi boleh kongsikan dekat kita, ada tak faktor-faktor lain yang mendorong tindakan ibu tunggal itu ataupun masyarakat yang mengambil satu tindakan yang pada kita agak tinggi risikonya? Ada tak faktor lain selain daripada tekanan itu sendiri dalam kajian-kajian? Mungkin boleh kongsikan? Daripada kajian yang saya sebut tadi, 14 wanita terpaksa meminjam daripada Ahlong dan 14 mungkin nombor yang bukan besar, tetapi sebab sampel kita pun 442 dan ini adalah 5% dan ini sebenarnya agak besar bagi dari segi statistik dan 7 lagi tengah memikirkan sama ada nak pinjam atau tidak. Jadi 14 sampel 7, jadi dia bagi saya ini agak tinggi sebab kita perlu bayangkan berada di dalam di tempat mereka. Ibu tunggal ni macam saya cakap tadi tu, mereka tidak ada tempat mengadu. Mereka mungkin mereka sahaja dengan anak-anak dan anak-anak yang tak ada susu. Tak ada susu anak, tak ada makanan. Dan jadi dia walaupun dia tahu meminjam daripada Alung tu tidak baik dari segi rasionalnya, tetapi bila dalam keadaan sangat terdesak dan tekanan perasaan dan banyak daripada mereka yang sistem sokongan tahu. mungkin Puan Kemi, mungkin sistem sokongan keluarga ibu tunggal itu sendiri mungkin tak membantu, mungkin macam mana pandangan tentang surrounding ataupun keliling ibu tunggal itu sendiri, ada tak itu juga menjadi antara faktornya? Sistem sokongan memang satu yang isu yang sangat besar dan ini juga membuatkan mereka tidak dapat keluar daripada apa yang kita panggil vicious cycle of poverty ataupun jurang apa kemiskinan ni, sebab mereka tidak boleh bekerja dan juga tidak ada ahli keluarga lain dapat menyokong. Dan kadang-kadang apa yang seperti apa yang YB cakap tu, kita kadang-kadang perlukan tempat mengadu sahaja. Kalau mungkin saya dengan dah lepas sembang dengan YB, YB kata jangan pinjam Alung tu sebab boleh pinjam macam ni. Dan mereka pun boleh tu, tapi kebanyakannya tidak ada tempat mengadu. Dan ada juga beberapa orang ibu tunggal yang kita sembang di mana bila mereka minta tu, mereka tidak meminta wang secara langsung. Mereka akan tanya, ada tak Puan boleh bagi saya kerja apa saja kalau yang membutuhkan skill saya, ini CV saya, saya tak pernah buat benda macam ni, ini pertama kali saya minta pertolongan. So ini apa orang kata yang saya suka apa yang YB cakap tu, ground reality ataupun reality di bumi masyarakat. Tapi kalau ikut data tu memang menunjukkan
memang ada kanan di situ dan kita juga harus faham bila kita lihat resit makanan yang mereka beli tu, kebanyakan mereka tidak langsung tidak membeli makanan berkhasiat seperti ada okey Puan Kimi ada banyak membeli makan mereka banyak membeli makanan yang murah dan kurang nutrisi dan kebanyakan daripada dana kurang yang kita beli kurang khasiat dan kebanyakan dana kita mereka beli hampir separuh akan digunakan membeli untuk memberi prioriti kepada susu anak. Jadi mereka sanggup cuma makan nasi dengan garam asalkan anak ada susu. Jadi dalam situasi sebegitu, orang kata bila nutrisi pun kurang, tidur pun kurang, rehat pun kurang, bagaimana mereka ingin membuat boleh mampu membuat keputusan yang rasional. Jadi kita sebagai saya kalau saya ingin panggil ajak masyarakat jangan judge mereka sebab kita kena faham bila dah berada dalam situasi macam tu jadi keputusan tu agak mungkin kurang rasional. Okay, okay, ada gangguan sikit di situ. Jadi dari sudut ada juga isu yang Puan Kimi. Okay, clear. Mungkin Puan Kimi sebelum tu boleh adjust sikit ke belakang sebab kamera nampak separuh je muka Puan Kimi. Okay, nice. Okay, jadi ada lagi tak yang berkaitan, maksudnya tadi saya dapat kesan ada dua poin tadi yang Puan Kimi bawa iaitu berkaitan dengan sistem sokongan itu dan juga keperluan nutrisi yang memberi kesan kepada tindakan rasional kita dalam membuat keputusan. Ada lagi tak faktor lain selain daripada itu ataupun itu saja yang setakatnya Puan Kimi boleh kongsi? Puan Kimi? Okay. Ada. Ini cabaran lah doktor. Lagi satu sangat faham ses. Okay. Maaf internet. Okay. Okay, tak apa. Saya kira nanti kalau Puan Kim dapat masuk, kita sambung lagi. Jadi YB, tadi YB ada sentuh. Okay, tak apa Puan Kim. Take time. Kasih line okay sikit. Ini biasalah cabaran online punya live. YB, tadi YB ada sebut tentang bantuan KIS antara yang cadangan. Ya. Jadi dekat sini, saya dimaklumkan bantuan KIS ini dibuka kepada ibu tunggal dengan satu kota yang baru. Jadi mungkin YB boleh kongsikan macam mana? Alright. Sebelum saya masuk ke sebelum saya masuk kepada KIS ni untuk maklumat masa COVID ini, Kerajaan Selangor telah meluluskan bantuan susu dan Pampers yang dikelolakan oleh penyelia-penyelia PWB setiap DUN. Kita ada bajet untuk 100 ibu-ibu yang ada masalah untuk mendapatkan susu dan Pampers. Jadi ini is going on now dan telah mula diedarkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi every DUN dalam 100 lah kita tengok. Jadi biasanya kita tengok kepada mereka dalam golongan yang miskin lah. Pemilihan macam mana? Siapa yang pilih? Macam mana? Pemilihan penyelia akan pilih. Mereka buat di setiap DUN bersama dengan ADUN akan mewawarkan siapa yang akan memerlukan. Dan sebenarnya masa kita dapat tahu masa kita mengedar makanan asas baru-baru ni, ada orang yang bertanya, ada susu tak? Ada Pampers tak? Dan ada minta Pampers dewasa juga sekali. Okay? Jadi makanan kita tak ada susu dan kita tak ada beli Pampers. Jadi Kerajaan Negeri Selangor telah melepaskan PWB untuk peruntukan untuk setiap DUN untuk 100 orang ibu-ibu untuk beli susu dan juga untuk beli Pampers. Jadi stop gap measure kita, suplemen pada bantuan itu. Itu adalah untuk round pertama kita dan kita akan tengok seterusnya apa yang akan berlaku. Yang tu tak spesifik tunggal kan Wabi? Mana-mana yang ada anak? Ya, mana-mana yang ada anak dan termasuk dalam golongan yang tak boleh buat kerja, tak boleh bekerja, tak ada pendapatan. Itu sebabnya maka penyelia-penyelia ni sebab dia bergerak di dalam masyarakat dan dia mengenali mereka
ya, dan siapa yang tak diberi dan sebagainya, bersama kerjasama dengan ADUN sebenarnya. Okey. So jadi mengenai kes ibu tunggal ni begini. Program kes kasih ibu Smart Selangor ni sudah bermula daripada 2017, ya. Dan pada ketika itu kita ada apa orang kata dibuat permohonannya melalui pusat-pusat khidmat masyarakat. Alright. Jadi apa yang berlaku baru ni, kita ada penambahan daripada 20,000 yang telah disediakan dana dalam bajet 2020, ditambah lagi untuk 5,000 ibu tunggal, RM200 sebulan, ya, untuk menampung keperluan dapur. Maknanya dia tak bagi cash, tapi dia bagi dalam bentuk pembelian dalam 18 atau 19 keperluan asas yang orang yang ada anak 18 tahun dan ke bawah. Ya, jadi makna dia masa kes ini dibuat kan, memang diberi atas nama wanita. Walaupun dia berkahwin ke, walaupun dia ibu tunggal ataupun berkahwin, tak kira. Ya, kita tengok pendapatan keluarga RM2,000 ke bawah. RM2,000 dan ke bawah. Jadi yang pentingnya mesti ada verifikasi. Jadi untuk orang kata untuk 2020 daripada 2019 bila kita buat penjajaran semula, kita ambil verifikasi daripada mereka yang daripada LHDN. Makna dia mereka yang memang kategori 2000 dan ke bawah. Ya, sebab BSH, bantuan saran hidup daripada pusat federal, dia sampai ke 4000. Dia ada tiga kategori. Ya, antara 2000 ke bawah, kemudian 2000 ke 3000, 3000 ke 4000, begitu. Ada tiga kategori. Jadi kategori satu yang bawah itu kita boleh bagi. Tapi syarat dia kena menepatilah. Ya, dan ibu tunggal yang kita maksudkan di sini adalah ibu tunggal yang masih ada anak. Ya. Jadi apa yang berlaku masa dulu bila masa tidak ada verifikasi dan sebagainya, kadang-kadang warga emas pun ada dapat. Jadi itu sepatutnya tak boleh, dia tak ada anak lagi dah. Ya, saya nak sebut begini. Ibu tunggal ada dua jenis. Ibu tunggal cerai mati, ibu tunggal cerai hidup. Yang mati pun ibu tunggal kita panggil balu. Tapi balu ini mesti dia ada anak 18 tahun dan ke bawah ataupun ada anak 21 tahun dan masih belajar. Ya, jadi kena ada bukti dia ni. Ataupun sekarang ini saya tambah dalam kategori itu, ibu tunggal yang ibu apa ni, keluarga yang ada anak OKU tanpa kira umur anak itu. Okey. Tak kira ibu tunggal. Mana-mana keluarga yang ada anak OKU, kita masukkan di dalam kategori yang boleh menerima. Anak dia OKU, anak dia OKU tu kadang-kadang kena jaga sampai umur 30, 40. Duk jalan gigi anak. So jadi RM200 itu tambahan pada mereka. Di kes ibu tunggal ni begini. Ada masalah kadang-kadang mereka tidak tahu yang ada program ini. Ya, dan mungkin tidak diwawarkan begitu meluas kerana kita ada limit pada bajet. Ya. Jadi sekarang ini kita ada tambahan dan kita ada dua channel. Satu saluran melalui PKM, makna dia yang ada keluarga, wanita yang ada keluarga, suami masih bekerja tapi berpendapatan rendah, dia pergi melalui PKM. Tetapi bagi ibu tunggal, kita panggil KISIT, KISRSIT. Mereka boleh apply online. Mereka boleh apply online, uploadkan dokumen-dokumen yang perlu, bukti anak dan sebagainya. Dan kemudian kalau mereka program mereka lengkap, maknanya lengkap semua ini, terus akan diluluskan. Tetapi misalnya ada masalah, misalnya mereka tak dapat BSH, mungkin tak apply. Tak semua golongan miskin ini yang tahu untuk ada bantuan. Tak, dia tak tahu memohon. Ya, macam kata tadi puan, mereka ada limitation, tak ada smartphone. Tak ada orang bagi tahu. Dia tak ada accessibility. Yang masalah kita, orang yang memerlukan, dia tak tahu ada program. Dia bukan jenis orang yang ambil tahu pasal politik. Dia tak kisah siapa ADUN. Dia kira hidup dia je. Lepas tu dia tidak bermasyarakat. Ya, dia tak tahu what's going on. Dia antara kelemahan golongan ini, dia tak bermasyarakat kadang-kadang. Dia tak tahu apa yang ada untuk dia. Jadi sekarang jadi ni dia tercicir lah nanti YB. Dia tercicir. Yang memerlukan tercicir. Yang boleh lagi dia ada IT, dia ada apa, dia pandai goreng sikit, dia boleh apply, dia boleh goreng. Okay. Jadi itu kelemahan-kelemahannya. Itu sebabnya kita ambil yang BSH tu sebab masalah verifikasi ini. Ya. Dan ada juga orang yang sudah terima zakat,
yang sudah terima JKM, ini pun dia pun apply juga lagi. Cuba nasib kot OMB. Cuba. Tapi admittedly, ibu tunggal ataupun siapa saja keluarga, bila anak ramai, zakat dapat bagi sikit, JKM dapat sikit, masih tidak mencukupi untuk hidup di dalam kawasan bandar. Jadi makna dia nak kata nak sekat tu tidak. Kita tengok pada keadaan. Cuma bila kita, kalau orang, kita akan dapat aduan-aduan. Kenapa saya ni minta tu tak dapat, ini tak dapat. Dia zakat dapat, JKM dapat, KIS dapat lagi. Kan? Itu masalah yang kami hadapi kadang-kadang. Jadi sekarang ini saya menyeru kepada NGI, NGO yang kenal mereka-mereka ini. Yang dia tak tahu ada bantuan ini. Tolonglah isikan. Dia tolong sebab kadang-kadang nak kata saya pun tak tahu, kadang-kadang saya ingatkan zaman sekarang ni semua orang sekolah dan sebagainya. Tapi itu tidak semestinya berlaku. Mereka tidak ada accessibility kepada apa ni orang kata permohonan-permohonan ini disebabkan oleh keterbatasan yang mereka ada. For whatever reason, kita tidak mahu judge mereka. Jadi kes ibu tunggal ini ataupun kisit ini, insyaAllah 20 hari bulan ini kita buat pengumuman. Sebab sekarang ini kita tengah buat ada technical sikit sebab kita tak akan bagi kad kis pada mereka. Mereka hanya pakai kad pengenalan dan kemudian mereka akan dibagi password dan mereka boleh pergi ke kedai-kedai yang panel kis untuk membeli di sana. Jadi kita nak ada technical glitch ini, tak semudah itu. Lepas tu boleh apply online. Kita ada 5,000 tempat. Kita ada 5,000 nak bagi kepada ibu-ibu tunggal ini. Jadi mereka-mereka dalam kategori ini yang pendapatan atau tak ada pendapatan, maknanya dia mesti, kalau dia macam tadi Puan Kamara sebut dalam garis kemiskinan, pendapatan 900, ada anak seorang ke dua orang ke apa, tak kira, dia layak untuk dapat ini. Cuma dia perlu bagi dokumen. Dan dia tidak hanya kepada mereka, ini kadang-kadang orang kata, saya tidak ada sedia perkahwinan. Kita ada ibu-ibu tunggal, single mothers, dan orang Islam pun ada, orang bukan Islam pun ada, single mothers. Sebab orang kata sudahlah mereka ini orang kata jatuh ditimpa tangga. Kerana ada, terutama di kalangan wanita Islam, mereka ada orang panggil apa, stigma. Saya biasa ibu-ibu tunggal ini yang belum berkahwin tapi sudah ada anak, mereka dikatakan tak dapat pergi ke masjid, masjid tak tolong dan sebagainya kerana ada stigma. Jadi inilah kumpulan yang selalu diheboh-hebohkan, minta tolong kat gereja, minta tolong kat pesantren-pesantren bukan Islam dan sebagainya kerana stigma ini. Jadi dalam, kalau ibu tunggal ni dia tak perlu pergi kat PKM kot, dia malu nak cerita kepada adun, saya ni ibu single mother tapi anak saya ni tak sah taraf misalnya. Jangan salah faham yang kita nak mengiktiraf dia itu, tidak. Tetapi kita melihatkan kepada keperluan anak itu. Keperluan anak manusia itu, untuk hidup itulah. Keperluan untuk manusia, humanitarian dia itu. Jadi makna dia kita ada 5,000 tempat, 5,000 places. Jadi bila kita buka, silakan. Bantulah mereka ini. Tengoklah dokumen-dokumen apa yang perlu. Dia orang tak reti nak upload. Ya, sepatutnya dengan phone ni, kalau dia ambil gambar apa dia punya sijil anak, siri lahir anak, my card anak, card OKU anak, dia just upload the upload semasa dalam apa online punya application untuk mereka ini. Jadi ini yang saya nak wawarkan bahawa kerajaan negeri Selangor sangat prihatin. Mungkin dia tidak dikatakan post COVID ke apa, tetapi oleh kerana ada COVID inilah, maka saya memikirkan bagaimana kita nak bantu. Dan selepas kita berbincang, why don't kita buat online supaya mereka tidak, masa-masa sebelum ni kan kita punya PKM tutup, masa tu kita pun tidak tahu berapa lama PKM kita terpaksa tutup oleh PKP, tempoh PKP itu. Jadi insyaAllah minggu ni semua PKM dah buka, dan kita ada. Tapi syarat dia mesti, dia mesti pengundi Selangor atau pemastautin Selangor. Okay, so kita akan tengok macam tu macam mana kita respon. Ada soalan yang saya dapat daripada Facebook. Satulah berkaitan dengan ini, dia berkaitan teknikal. Maksudnya tadi kita dah dengar dari sudut permohonan kes yang mana dibuka secara online dan juga kita boleh berhubung terus dengan wanita berdaya ataupun PWP dan direct kepada pusat khidmat masing-masing. Cuma di sini ada satu komen daripada Liza B. Mungkin saya kira rakyat di KYB sebab keresahan dia
adalah YB ada hantar permohonan kat kes tapi tiada jawapan dan tiada sebab dihantar dekat pejabat YB kali saya hantar tadi. Saya dapat kesan di sini mungkin dari sudut pemakluman kelulusan permohonan itu mungkin masih lagi sama-sama. Jadi mungkin YB boleh kongsi. Saya cerita begini ya. Sebelum ini kita sudah habis kota KIS. Kota KIS tu habis kerana kota dia mengikut kepada dun-dun ya. Jadi bila kota KIS habis, mereka menerima permohonan, mereka himpun permohonan itu ya dan bila kemudian kita dapat tambahan baru kita luluskan. Jadi memang ada tersangkut beberapa bulan sebelum ini di kawasan-kawasan yang kotanya sudah habis, dia tak boleh salurkan kepada self-care. Ya, kita punya pengendali ada self-care. Jadi sebab kota dia habis. Jadi bila sekarang ini kita sudah ada pertambahan lagi 5,000 dan kawasan-kawasan di mana tak pakai banyak, kota dia pakai tak habis, kita ambil balik dan kita cantumkan balik, ya. Jadi kita ada kota yang melebihi pada 5,000. Ya, kita ada lebih kurang sekarang 8 atau 9,000. Ya, kekosongan lagi. Jadi yang mana yang tersangkut itu memang sangkut, saya akui. Dan self-care bila kita kadang-kadang PKM ada kelemahan. Ya, masalah dia adalah bila dokumentasi daripada pemohon tidak mencukupi. Ya, dan kadang-kadang orang kita ni bila minta banyak-banyak dia marah pula kepada petugas PKM tu. Jadi saya minta baca betul-betul. Ya, misalnya kalau dia bukan pengundi Selangor. Dia kadang-kadang PKM, kalau PKM saya kata tukar. Tukar terus. Saya kata ambil masa tukar sebab untuk bertukar tempat undi, dia dah bermastautin 20 tahun. Tapi kad Tapi tak pengenalan tukar. dia, kad pengenalan dia mengundi di Masih kat negeri kampung. lain. Ya. Jadi bila kita Selangor ni, bukan apa kita kata kita terpaksa sebab kita tidak tahu angka sebenar. Misalnya saya bagi tahu don saya. Dah atas kertas pengundi saya 60,000 saja. Tetapi kalau tengok di seluruh kawasan saya tu, saya ingat 100,000 lebih lebih daripada daripada orang yang layak mengundi. Jadi kita kena melayan pengundi dan bukan pengundi. Jadi adun-adun ini manusia. Dia akan melayan pengundi dia dulu. Ya. Yeah. Dia akan mengandam pengundi dia dulu. Sebab ya, dia kata apa ni. Yalah, tapi kita manusia. Jadi itu sebabnya saya menyeru. Ibu-ibu tunggal banyak, dia duduk, dia datang sini buat kerja. Tapi dia tak kisah ni semua. Ya, dia tak tak mendaftar mengundi. Dia tak ambil kisah tentang perkara-perkara ini. Ya, sedangkan di dalam perangkaan kita, sangat penting angka-angka ini untuk di segi peruntukan. Ya, di segi peruntukan. Jadi saya balik-balik kepada tadi. Bila dokumentasi tidak lengkap. Ya, dokumentasi tidak lengkap. Lepas tu dia di dalam permohonan melalui PKM. Bayangkan saya seorang adun. Rakyat berpuluh ribu datang pada saya. Dan dia kata saya dah lama dah duduk di sini. Oh, saya cari makan di sini bla bla bla. Saya nak verifikasi macam mana? Saya kena tunggu. Saya kena kena tanya ketua masyarakat. Kena tanya ketua kampung. Kena tanya surau, kena tanya masjid. Verifikasi itu kena ada. Yeah. Mereka ini kadang-kadang tidak kenal sesiapa pun pimpinan di dalam masyarakat. Itu masalahnya. Jadi itu sebab mereka tidak ada maklumat. Ke surau tak pergi, ke masjid tak pergi, tak tahu siapa ketua kampung, tak tahu siapa ahli majlis, tak tahu siapa ahli JKP, tak tahu siapa ahli MPKK. Okay, jadi tanggungjawab dia, tanggungjawab asas masyarakat itu tak ada. Dia tak boleh kata saya tak suka politik. Bukan masalah suka politik atau tidak. Sebab kita ada wakil rakyat untuk buat kerja untuk kita. Tapi kita tak ambil tahu sebelum ni. Jadi ada setengah tu bila saya dapat komplain, ini tak tak tolong dah apa semua. Jadi bila kita kaji-kaji, selalu keluar surat khabar. Oh, inilah tunjuk macam pucung selalu keluarlah kawasan terlantar duduk di bawah di mana ke apa-apa. Jadi bila keluar surat khabar, just like the case yang case Abid Liu tu, sebenarnya orang tu sudah ditolongi, dah dibantu oleh ketua kampung, dibantu. Tetapi bila keluar media, ya, dia memberi seolah-olah masyarakat tidak pedulikan. Dan ini adalah satu kadang-kadang yang kita kena faham psikologi. Manusia ni, dia bukan nak nama, tapi bila dituduh kata tidak pernah membantu dan tak pernah jenguk, dia nak marah. Kalau you kata ke adun pun, adun akan marah. Sebab siang malam dia kerja nak bantu. Tiba-tiba kita pergi masuk Facebook,
Mana pergi ADUN? ADUN tak bantu. Kalau kita ahli masyarakat yang prihatin, jangan buat macam tu. Kita pergi jumpa ADUN, bawa maklumat yang yang lengkap. ADUN, saya dah jumpa ni-ni, gini-gini, jom DUN, kita pergi tengok. Saya rasa dalam PKR di Negeri Selangor ini tak berlaku. Maknanya kalau dapat berita kita tak jenguk itu tak betul. Ya. Dan saya pula bagi tahu kepada ADUN, kalau yang mana di luar kemampuan kamu ada, refer pada saya sebab saya ekspert bajikan. Ya. Ha, saya boleh insyaAllah tengok JKM, zakat. Boleh. Kita ada kita punya link itu semua. Ya. Jadi itulah yang macam ni, jadi kelewatan. Kelewatan tentang sebab nak verifikasi. Ya. Nak proses verify. Proses dia jadi lambat. Proses dia ada banyak apa. Satu, hari tu kota habis. Okey. Okay. Jadi ada juga dulu masa pendapatan 2000 masa tidak ada verifikasi, selepas buat verifikasi, mereka ini di LHDN kata tidak layak. Okey. Ya. Sebab kita buat verifikasi LHDN, LHDN ada cara dia. Sebab LHDN dengan kita dia kata dia isi, ini satu masalah kita. Yang mana tak ada BSH, tak ada IKASIH. IKASIH adalah JKM apa ni, ICU data. Akan data untuk untuk miskin dan miskin tegar masukkan satu senarai. Okey, ada jenis yang kerja sendiri. Payslip tak ada. Kerja sendiri. Ya, dan biasanya ada kes-kes yang dia bukan ibu tunggal, dia letak dia tak ada suami. Jadi bila buat saringan, bila buat semak silang, tertendanglah. Dia tertendang daripada LHDN sebab nama suami tak ada. Jadi ada banyak. Jadi jangan marah sangat, kena datang jumpa kenapa lambat. Dia akan ni. Misalnya tersangkut di PKM. Dan saya bila saya pun kata, jangan bagi borang ni pada saya selagi tidak lengkap. YB kami sudah cakap, YB kami sudah cakap. Kami pula kena marah. Apa susah sangat nak minta pertolongan ini? Dah kena orang nak tolong kita. Jadi sikap kita dengan orang-orang yang nak membantu kita kena betul. Kita datang itu bukan kita nak minta sedekah. Tapi nada kita kena faham kerja mereka juga. Jadi mereka hanya kerjasama itulah YB ya. Kerjasama tu kena yang tanggungjawab di peringkat awal pemohon tu kena bertanggungjawab dengan permohonan mereka. Bantu mudahkan. Dokumen-dokumen tu kena cukup. Sebab apa? Kita akan diaudit. Secara rawak kita akan diaudit. Sebab kita nak salurkan duit rakyat. Kalau tiba jumpa satu dua kes, kita bagi kepada mereka yang tak layak. Dan ini juga komplain orang. Macam mana you dapat kes ni? Kereta ada, ni ada. Itu kesan bila tak bertanggungjawab ya YB. Jadi ada yang patut dapat, ada yang tak dapat, ada yang tak patut dapat. Jadi sekarang ini saya nak bagi tahu mana-mana mereka yang dah ada kes, tetapi kalau kita find out mereka ini mampu tapi memberi maklumat, mereka boleh didakwa. Sebab ada di bawah itu dan kita akan potong terus pada mereka ini. Sebab ada kes-kes begitu. Macam misalnya warga Mas, dia tak ada bela cucu, dia tak ada apa kan. Dia ada kes-kes tertentu yang datang pada saya, tidak ada kelayakan. Misalnya dia warga Mas, dia terpaksa bela cucu yang bawah 18 tahun. Pasal mak-mak bapak ni dah tinggal cucu-cucu ni kepada dia. Jadi kalau datang pada saya, saya tak bagi terus. Kita akan siasat dulu. Betul ke? Sebab ada orang yang akan ambil kesempatan, dia tahu kata nak bagi pada warga Mas, dia tinggal anak dia dengan mak bapak dia, dia caw. Kan? Jadi kita siasat. Kalau betul, kita bagi. Tetapi kalau warga Mas, kerana suami dia dah pencen, ya, dia dah suami isteri, dia tinggal, tapi pendapatan pencen suami dia memang kurang pada 2000, dia memang tak layak. Sebab ini bukan untuk warga Mas. Ataupun dia suami dah meninggal dan kemudian dia nak, dia kata aku sekarang ibu tunggal. Dia pun tak layak. Terutamanya saya cakap betul. Yang ada anak-anak yang dewasa, saya tidak akan membenarkan kerana tanggungjawab anak-anak untuk menjaga ibu bapa. Jadi maksudnya YB sebelum memohon, kena semak kelayakan dan confirmkan dulu. Kita tak jujurlah. Ya, jujur dalam permohonan. Sebab ramai yang juga nak ambil kesempatan. Okey, saya kira kat situ jelas sistemnya ada, cuma mungkin dari sudut pelaksanaannya tu bergantung juga kepada kerjasama pemohon itu. Kalau permohonannya lengkap, orangnya layak, mungkin jawapannya
tak ada mungkin dapat jawapan dalam keadaan yang cepat. Jadi mungkin isu-isu terpencil ini saya boleh simpulkan kita boleh rujuk terus kepada YB kita boleh, ataupun boleh. Pegawai-pegawai di pusat khidmat dan juga boleh. Penyelia YB untuk mendapatkan maklum balas dan mereka sedia membantu kita. Okey, baik. Jadi untuk akhirnya bagi cara santai kita pada malam ini, saya mungkin mempersilakan okay, Puan Kimi, okey gitu? Puan Kimi? Rasa macam dah okey balik di talian insyaAllah. Okey. jadi saya mohon Puan Kimi untuk simpulkan daripada bicara kita pada malam ini, apa saranan dan cadangan daripada Puan Kimi untuk isu yang kita bangkitkan pada hari ini. Silakan Puan Kimi. Terima kasih. Alhamdulillah lepas mula-mula kita bentang hasil kajian kita pada YB Dr. Siti Maria, beliau benda pertama yang dia cakap pada kita adalah pastikan ada pilot project untuk kita, ada kesinambungan daripada kajian ni. Dan seminggu sebelum kita lancarkan report kita, kita dah mula apa yang kita panggil Siri Ushanita Selangor, di mana kita sasarkan lebih seribu daripada usahawan digital. Dan setakat ini saya rasa sudah lebih daripada 500 peserta dan mereka belajar benda-benda yang asas seperti bagaimana nak buka kedai Instagram, bagaimana nak berniaga di WhatsApp, di Facebook, bagaimana untuk mempromosi produk di YouTube. Dan bunyi agak asas tapi setiap kelas kita hampir 70-80 orang, Alhamdulillah. Dan ada yang minta kelas tambahan, contohnya macam kelas dengan Prof. Datin Norizan, contohnya ada yang minta kelas untuk fasa kedua bagaimana berniaga di Facebook. Jadi ada juga success story di mana sebelum ini ada yang mula berniaga cendawan tetapi tidak tahu nak jual di mana sewaktu PKP, dan dia berjaya dapat menjual melalui WhatsApp. Dan banyak success story lah di situ. Saya syukur sangat. Dan walaupun masa dia singkat ya. baru mula ya, sudah ada success story kan? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab itu Alhamdulillah pun kata berkat internet. Dalam masa kurang 2 minggu kita boleh capai lebih daripada 500 orang wanita. Dan kita yang paling popular adalah berniaga kedai Instagram dengan Puan Fifa Rasul, Alhamdulillah. Sebab kelas beliau selalunya lebih daripada 100 orang dan pun ramai yang meminta kelas tambahan di situ. Dan kita juga ada juga mendapat sumbangan dan juga daripada ada beberapa juga yang ingin menyumbang. Contohnya baru-baru ini Tuanku Sendian Berhad, produk yang membuat produk seperti Follow Me, ingin juga menyumbang kursus melalui atas talian bagaimana untuk membina keyakinan bagi ibu tunggal ni untuk mendepani masyarakat dan supaya mereka bila dah lebih yakin dan lebih orang kata berhias dan dapat bercakap dengan penuh yakin dengan diri sendiri, mungkin boleh juga menjana pendapatan di situ. Dan akhir sekali layarilah apa tu website kita yang Siri Ushanita Selangor dan juga Institut Wanita Bayi Selangor untuk dapatkan lebih maklumat bagaimana untuk mendaftar kursus Siri Ushanita Selangor. Okey, terima kasih Puan Kemi. Jadi untuk akhirnya silakan YB, kesimpulan untuk bicara santai kita pada malam ini. Okey, kerana kita address ibu tunggal ya. Yeah. Saya nak sebut di sini kita pertama the new normal. Ya, yeah, yang kita panggil apa? New normal ni normal baru. Makna dia kita kena buat anjakkan paradigma kita agak-agak yang mudah, bahasa mudah cara kita berfikir itu kena buka. Okay. Cara kita buat benda pun kena buka. Dan berniaga pun kena ada. Maknanya kita kena bersedia untuk belajar, mendapat kemahiran baru dan juga untuk kita orang kata jangan toleh ke belakang lagi lah. Terus dan untuk wanita ibu tunggal ini, ramai wanita ibu tunggal sudah berjaya. Pokoknya mahu atau tidak mahu. Di negeri Selangor bukan sahaja IWB mengadakan perusahaan wanita ini, di bawah YB Roziah, ya, di bawah Hijrah untuk mereka dapat modal, untuk mereka ni pun ada. Ya, di bawah PWB kita pun kita buat training. Jadi kita Selangor nak merancakkan digital economy. All of us, semua kita, dan PWB pun buat digital akan ni sebab kita punya market, kita punya rakyat tu luas. Jadi misalnya Puan Kami buat 100 orang.
Kemudian YB Roziah bulat-bulat buat. PWB juga akan lakukan di tempat-tempat lokaliti-lokaliti. Kita nak rakyat Selangor, makna dia kita COVID telah memaksakan kita masuk ke industri 4.0. Jadi makna dia cara kita buat kerja sekarang sudah berlainan dan sebenarnya kita perlu melihat secara positif ya dan kita perlu bersama-samalah kita orang kata kita boleh bawa kuda ke air tapi kita tak boleh paksa dia minum air. We can take the horse to the water but the horse must drink the water. Okay. Ya, itulah pesanan saya. Okay. Saya kira sudah. Terima kasih YB dan Puan Kemi. Alhamdulillah. Jadi saya moderate anda pada malam ini. Banyak seronok bicara santai PKP kita pada malam ini. Persoalan berkaitan dengan ekonomi terjejas dan ibu tunggal yang terpaksa meminjam alung ini, kita ada solusi sebenarnya. Dan alung itu sebenarnya bukan pilihan yang terbaik. Untuk kita yang dalam keadaan terdesak terutama dalam kewangan dan sebagainya. Dan kita lihat juga kerajaan negeri banyak ya memberikan bentuk-bentuk bantuan ataupun jalan keluar untuk kita semua yang terjejas dari sudut ekonomi dan kepada kita sahaja sebenarnya pilihan itu yang boleh kita lakukan sama ada kita nak ambil ataupun tidak ambil. Jadi untuk malam ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kita YB Puan Kemi dan juga penganjur kita pada malam ini Jom Channel. Terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator pada malam ini. Jadi saya kira sampai di sini saja. InsyaAllah berjumpa di lain siri bicara. Saya moderator anda Anis Afidah Muhammad Azmi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton bicara santai PKP pada malam ini. Kita jumpa lagi dalam lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.